Perkenalkan, nama saya Alam Rafif Alfariski. Saya seorang graphic design yang lahir di Pekalongan dan saya kuliah di Semarang. Saya bergabung di MES tahun 2020 melalui program internship, lalu melanjutkan kegiatan atau berkolektif di ruang ini selama hampir kurang lebih 1 tahun. Terus saat bergabung di MES, saya mulai mengenal fotografi dan metode-metode riset dan bagaimana konteks di dalam karya itu disusun. Itu cukup mempengaruhi saya dalam membuat karya dan membuat konteks atau makna dari karya gitu. Pada pameran Reforward kali ini yang mengusung tema studi studio, yaitu sebuah upaya untuk mengingat proses produksi foto di era 97-98 atau reformasi. Saya mencoba pada proyek ini, saya mencoba mengingat masa itu melalui medan persebaran foto di era sekarang dan produksinya. Karena banyak berubah yang aku rasakan, seperti medan yang lebih demokratis, proses produksi foto yang lebih tidak ada otoritas atau pemilik foto tunggal di dalam foto ketika itu diupload di media sosial. Di foto itu tidak berakhir dalam satu frame atau konteks tertentu, tapi bisa direproduksi, jadikan meme, jadikan direspon dan sebagainya. Jadi ada sebuah background di depan, di belakang foto-foto violence itu. Aku membayangkan fenomena foto salon atau foto yang hanya dianggap indah oleh sebuah komunitas tertentu, dan itu cukup mempengaruhi pada masa itu. Kemudian misalnya jadi foto-foto background buah atau foto-foto di daging dengan bahasa komersial, aku mereproduksi foto-foto salon itu. Kemudian aku tumpuk di depannya foto-foto violence atau kekerasan, aku download di internet untuk menunjukkan, untuk menjadikan kontras atau juxtaposition antara foto-foto itu, bagaimana ia tertumpuk satu sama lain dan bertarung di medan yang demokratis seperti itu. Kemudian itu jadi strategi untuk mengimajinasikan bagaimana antara dulu dan sekarang metodenya itu, bagaimana image itu tertutup satu sama lain, bagaimana dia bertarung dengan foto-foto yang dianggap indah atau komersil. Itu terjadi di masa lampau gitu, dengan aku bikin seperti itu.